Pelakon terkenal yang juga bapa kepada pempengaruh media sosial Kasih Iris Leona iaitu Azhar Sulaiman telah mendedahkan mesej perbualannya dengan seorang wanita yang dikenali sebagai Azira. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sebelum ini, menerusi komen yang ditinggalkan di akun Instagram Azhar, Azira telah menuduh Leona menjalin hubungan sulit dengan suaminya dan mengikis uang sebanyak RM3.000 sebulan. Dalam mesej perbualan yang dimuat naik Azhar, dia meminta untuk bersua muka dengan Azira bersama suaminya, namun permintaan Azhar telah ditolak. Azhar juga telah menghubungi wanita itu berkali-kali, tetapi panggilannya tidak dijawab. Wanita itu terus mendesaknya untuk Azhar bertanya kepada Leona adakah dia mengenali suaminya. Dia tidak akan teragak-agak untuk menyaman Leona jika mereka belum berkahwin. Azhar juga telah meminta semua bukti yang mengaitkan anaknya dengan suami wanita berkenaan dan akan teruskan dengan tindakan undang-undang. Sementara itu, di bahagian komen, ramai netizen yang memberi pandangan bahwa wanita itu mempunyai masalah mental karena menerusi salah satu hantaran yang dimuat naiknya, dia meminta supaya Presiden Amerika Serikat untuk memenjarakan Marian karena dikatakan bersubahat dengan Enrique Iglesias dan Michael Thompson untuk membunuh istri pertama suaminya. Azhar turut menulis di ruangan komen bahwa apa yang penting dalam case ini bukan soal saman menyaman, tetapi semua diharap mampu menilai dan membuat kajian sendiri tentang kesahihan sesuatu cerita. Terima kasih karena klik video ini.